Halo semuanya, akhirnya ya momen yang saya tunggu-tunggu dari kemarin tuh datang, hari dimana saya berencana beli VIP member pakai pixels gratis yang udah saya dapetin dan hasilin dari main game pixels ini. Jadi di sini saya ndak pakai cara nginfus ya, ini tuh bener-bener saya peroleh pixelnya dari hasil nyelesain semua quest-quest yang ada di Hazel. Nah, sebelumnya ya, saya enggak tahu ya kalian pernah melihat video saya sebelum ini yang terkait harga VIP member naik itu. Nah, jadi di situ kan saya berpendapat kalau saya enggak yakin harga VIP member itu bakal turun sekalipun harganya pixels itu udah naik lagi balik ke 11 ribuan. Dan ternyata kemarin tanggal 2 itu pixels nyentuh ke harga 9.000 ya, sedangkan hari ini ada di angka 8.000-an. Oh ya, teman-teman bisa lihat grafik naik turunnya itu di CoinGecko atau pakai platform kripto mana aja yang pokoknya ada pixel lah di dalamnya. Nah, jadi ternyata emang bener ya, kalau harga pixels naik maka harga VIP member itu akan turun. Untuk saat ini, ya saya nggak tahu di kemudian hari nanti gimana, tapi untuk saat ini ternyata memang hubungannya itu tidak searah ya. Dan hal ini membuktikan kalau pendapat saya kemarin salah. Jadi ternyata kalau memang harga pixels itu naik, makin naik makin naik, berarti harga VIP member nanti bakal semakin murah. Tapi untuk keluarnya quest pixels di Hazel itu saya nggak tahu ya apakah masih seret keluar atau gimana. Selama ini kan quest pixels di Hazel itu hampir nggak ada sama sekali ya. Saya udah main selama 2 minggu ini ternyata sama sekali nggak ada pixels di dalamnya. Dan baru hari ini itu saya memperoleh satu quest pixels lagi di Hazel setelah menunggu 2 minggu ya. Jadi totalnya itu sekitar 2 mingguan lah saya ndak ada quest pixel sama sekali di Hazel ini. Oke, jadi karena sekarang pixels udah naik dan harga VIP membernya turun, saya langsung beli aja ya. Sebenarnya sih saya berencana mau nunggu lagi besok, barangkali harganya itu bakal turun lagi karena tadi pagi saya ngecek itu ada di harga 70 dan siang ini waktu saya nge-record video ini ada di harga 66. Saya sih berharapnya bisa nyentuh ke harga 48 lagi ya, tapi takutnya nanti malah dia turun lagi terus harga VIP membernya jadi naik, mending saya beli aja sekarang. Oh ya, tapi sekalian ini ya, di sini ternyata saya kan tadi nyampein kalau akhirnya ada quest pixels ya muncul setelah penantian 2 mingguan. Nah, saya mau ngambil quest ini dulu. Jadi Poberry Love-nya saya kan juga belum punya nih. Ini mau saya beli aja di market. Oke, butuh 10 kan? Semoga dapat. Wah, nggak dapat. Wah. Alhamdulillah dapat. Oke. Nah, sekarang waktunya saya tukerin di Hazel dan ini akan menjadi pixel 7 ke 76 saya sebelum saya kurangin untuk beli VIP member. Nah, di sini sebelum saya beli VIP-nya itu, saya mau ke dashboard dulu ya. Di sini bisa teman-teman lihat kalau poin reputation saya sekarang ada 951 poin. Nanti ketika saya udah beli VIP member, harusnya saya bisa mendapatkan poin reputation tambahan sebesar 1.500 poin, oke? Oke, sekarang saya mau OTW keluar dulu. Oke, ke sini. Ya. Shop Pixels VIP. Harganya 66 ya.
Dan ini tinggal kita buy aja. Oh ya, kalau misalnya teman-teman mau beli yang untuk member selama 6 bulan juga silakan aja. Pastiinlah pixel teman-teman itu cukup, oke? Okay? Dan karena pixel saya kan hanya ada 76 ya, jadi saya beli yang buat 3 bulan aja dulu. Di sini langsung aja buy one. Sudah didapatkan. Nah ini coba ya, saya kan udah beli VIP ya sekarang. Coba ya lihat ke hasil lagi. Tadi kan ada ya quest yang memang terbuka khusus hanya untuk VIP. Ini kira-kira tanpa saya refresh page, dia udah kebuka belum quest untuk VIP-nya? Masih unlock, unlock task lah, gak bisa, belum kebuka dong. Kok gak bisa dia? Aduh, 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 gimana cara makainya? Apa nunggu dulu kali ya? Coba balik ke... coba balik ke tenda tadi, tunggu. Dimakan kali? Lah hilang, beneran bisa kemakan. Hilang dong. Hilang dia. Hilang dari backpack. Gimana ini? Beneran kemakan. Lah. Ini dimakan sama ini tadi. Aduh, 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 aduh. Ini hilang apa emang kayak gitu sih cara makainya, atau kita harus nunggu dulu ya beberapa menit baru ke proses? Bisa dimuntahin aja ndak sih kuponnya yang udah ketelan tadi? Astaga, ya Allah ya, salam. Nah ini udah kali kesekian ya saya nge-refresh page. Aduh, enggak. Lah masih kekunci. Aduh, gimana nih? Si IP kuponnya udah hilang pula kemakan. Apa cara makainya begitu ya? Dimakan kali, tapi kok nggak bisa, nggak kebuka ini. Kok ini? Nah, ini bisa teman-teman lihat ya, ini itu lah masih kekunci. Bentar, refresh dulu. Semoga berhasil. Ini refresh ke berapa ini? Aduh. Alhamdulillah berhasil dia. Akhirnya kebuka, kebuka, kebuka itemnya. Kirain tadi kuponnya hilang karena saya makan. Nah, ini bisa teman-teman lihat ya, dia udah kebuka ini. Kebuka dong. Gak ada lagi item kelok dan harus unlock VIP itu udah gak ada lagi. Bisa teman-teman lihat ya di sini. Tapi sayangnya saya kirain itu bakalan langsung dapat quest pixel, ternyata nggak ada. Dia tetap koin, guys, tetap koin. Sayang banget sih. Saya tadi berharapnya udah langsung dapat aja quest pixel, tapi ternyata harus nunggu dulu ya. Tapi nggak apa-apa sih, karena sekarang posisinya udah VIP member. Semoga besok bisa dapat quest pixel lebih banyak lagi. Ini udah kebuka loh ya, udah nggak ada lagi item kelok. Oke. Oke, 1.500. Benar sih 1.500. Tadi kan saya poin terakhir itu 951 ya, 69. Karena sekarang statusnya saya udah VIP member, saya dapat poin reputation tambahan sebesar 1.500 poin, dan sekarang poin reputation saya 2.451. Lihat di member, nah ternyata VIP aktif expire-nya September 1 September 2024. Oke. Jadi begini ya teman-teman, kalau ternyata kita udah dapet, maksudnya kita udah beli VIP member, pokoknya tampilan cek aja di dashboard teman-teman itu apa poin reputasinya udah masuk atau belum. Terus harusnya ada sih ya ini notifikasi atau ya kayak label gini lah di dashboard kita, VIP aktif. Terus juga ada masa expired-nya. Nah, terus
Tadi kan saya sempat ya beberapa kali gangguan. Saya kirain tiketnya itu nggak berfungsi, tiket VIP-nya. Makanya saya reload beberapa kali, refresh page beberapa kali. Terus saya coba makan juga itu tiket tadi. Saya kirain karena saya tadi coba buat makan tiketnya, maksudnya kayak mengkonsumsi item consumable gitu. Nah, jadi hilang. Nah, saya kirain hilang. Ternyata biarpun hilang dari inventory backpack ini, ternyata tetap dia masih nunggu itu ya, nunggu prosesnya beberapa. Saya hitung tadi sekitar 5 menitan lah, 5 menit sampai 10 menit. Terus ini juga di backpack ini kita dapat ketambahan 1, 2, 3, 4, 5, 6 slot lagi karena kita udah VIP member. Mana ya tadi dashboard? Nah, ini kita dapat 6 backpack slot tambahan. Benar ya, ada 6 backpack slot slot tambahan. Lalu 1.500 reputation point udah in-game VIP status. Ini bisa dilihat di sini ya, ada terus VIP lounge access. Sekarang saya mau nyoba ya untuk mengakses sauna. Kira-kira bisa ndak ya masuk ke sauna? Harusnya bisa ya. Oke, coba ke VIP. Kebuka. Oke. Kayak gini, guys. Akhirnya kebuka ya untuk lounge saunanya. Oke lah. Oke, jadi teman-teman yang mau nyoba buat beli VIP member, silahkan dicoba. Kalau misalnya teman-teman mau nungguin harga pixel naik biar harga VIP membernya makin turun juga silahkan, tapi saya nggak bisa mastiin ya turunnya itu kapan untuk harga VIP membernya, karena kan juga nggak bisa di saya nggak bisa prediksi ya kapan dia turunnya. Tapi kalau semisal pixel teman-teman itu dirasa cukup buat beli VIP member, silahkan aja. Nah, kalau untuk worth it atau enggaknya VIP member, saya juga kurang tahu ya. Saya baru kali ini ngakses Pixel sebagai VIP member. Nah, nanti mungkin beberapa hari lagi bakal saya update ya video terbarunya mainin Pixel ini sebagai VIP member. Oke, untuk selanjutnya, bye bye. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Good luck ya semuanya. Bye bye.